Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hadi Brookman. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini saya berada di PT Limus. Di hari Minggu ini ada pengerjaan di PT Limus, ada pemasangan front grill custom versi yang pertama. Ini front grill custom versi yang pertama produk PT Limus. Ini sudah terpasang semua di Suzuki XL7. Saya sekarang aktif lagi, konten lagi, bikin di PT Limus. Sebulan saya udah nggak aktif. Saya sekarang kontenin lagi di PT Limus lagi ini. Ini front grill custom versi yang pertama. Ini datang dari Depok. Yang punya mobilnya orang Depok. Datang ke Bekasi. Ingin mengcustom grillnya di PT Limus. Oke teman-teman yang minat, bisa datang aja ke PT Limus di daerah Kranji Bekasi, atau teman-teman bisa searching di Google PT Limus Indo Persada. Mudah kok teman-teman, sini di jalur utama ya, di daerah Kranji, Jalan Sultan Agung, setelah flyover Kranji Bekasi. Oke, ini ya custom grillnya. Ini untuk versi yang pertama. Ini saya dibantu sama Pak Haidir, tim PT Limus. Ini bisa pengiriman secara online. Silakan teman-teman yang ingin pengiriman secara online. Kalau teman-teman ingin masang sendiri, bisa lihat di channel saya ada pemasangan front grill custom yang versi pertama ataupun versi yang kedua juga ada. Oke, sudah kelar ini pemasangan front grill customnya. Ini juga rencana ada pemasangan rear towing bar untuk SL7-nya. Selain masang grill, ini juga ada pemasangan rear towing bar-nya. Oke teman-teman, bisa pesan-pesan aja secara online ataupun datang langsung ke PT Limus di daerah Kranji Bekasi. Oke, keren nih. Ini disc chrome-nya sedang dilepas plastik-plastiknya. Di ini ya. Nanti kita akan lanjut ke pemasangan rear towing bar-nya. Ini produk PT Limus semua. Nah, ini pemiliknya datang dari Depok ke Bekasi. Pasang front grill custom dan rear towing bar-nya. Ini recommended banget nih. Iya. Gimana, Pak? Satunya bagus, videonya di ujung sana, keren. Sip, makasih Pak. Oke, sekarang kita lanjut pemasangan rear towing bar yang terbaru. Ini bracketnya sudah terpasang semua. Untuk kanan dan kirinya sudah terpasang semua. Nah, ini rear towing yang terbarunya seperti ini ya. Ini ada penambahan di lengkungannya di samping dan kirinya. Seperti ini ya. Ini juga ini belum dipasang, bandul lama anting-antingnya. Nanti kita pasang setelah rear towingnya sudah terpasang semua. Oke, nanti kita lihat saja hasil pemasangan rear towing bar terbaru dari PT Limus. Oke, ini rear towing bar-nya sudah terpasang semua. Sekarang kita ada pemasangan bandulnya sama anting-antingnya. Seperti ini.
rear towing bar yang terbaru dari PT Limus. Jadi ada penambahan lengkungan di samping dan kanan dan kirinya nih, seperti ini ya. Oke, udah finish semua untuk pemasangan rear towing bar terbaru dari PT Limus. Ini juga dites kekuatannya oleh pemiliknya, kuat ya. Seperti ini rear towing bar terbaru dari PT Limus. Ini anting-antingnya nggak ada karena permintaan ownernya nggak mau pakai anting-anting. Oke, itu aja yang saya bisa review untuk pemasangan grill dan rear towing bar yang terbaru dari PT Limus. Jadi yang minat-minat silahkan datang aja ke PT Limus atau searching di Google kalau ingin datang langsung, atau pengiriman secara online juga bisa. Oke, terima kasih. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.